like a bell cut. Dan sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf juga untuk masyarakat atas musibah yang menimpa kepada keluarga saya. Mohon doanya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran yang besar untuk kita bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Dari pengalaman ini, saya juga belajar dan suami saya juga akan belajar menjadi suami yang lebih baik. Like a bell cut.